Hai semuanya, selamat datang di channel Lookup Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat efek blur di Game Master. Nah, di sini saya sudah berada di tampilan depan, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama, seperti biasa tambahkan project baru dulu. Setelah masuk ke dalam layar editing, kita tambahkan video yang akan diedit. Kemudian kita bintang. Setelah itu kita potong-potong dulu videonya agar dapat memberikan efek blur itu terlihat jelas. Oke, jika sudah kita play dulu videonya. Nah, ini kan videonya masih normal, nggak ada efek sama sekali. Nah, untuk memberikan efek blurnya, kita misal taruh pada video yang nomor 2 ini. Kita klik lapisan, pilih efek, pilih basic efek. Nah, untuk pilihan blurnya sendiri ada 2, yang satu halus dan yang satu kasar. Coba kita pilih salah satu dulu. Kemudian kita fullkan ke layarnya biar terlihat jelas kalau kita memberikan efek blur. Nah, untuk memberikan blur lagi kita bisa atur di pengaturan. Ini atur aja blur strength-nya. Maka otomatis blurnya akan lebih tebal. Kemudian kita pindah dulu. Nah, selanjutnya kita coba yang satunya. Dengan cara lapisan, pilih efek, basic efek, terus pilih yang satunya. Nah, di sini untuk pengaturannya sama. Jadi efek blurnya dia kasar, kalau yang tadi kan apa? Halus. Nah, ini kalau kita atur otomatis akan lebih kasar blurnya. Kita besarkan dulu. Kemudian kita bintang. Nah, kita coba play dulu. Video normal, kemudian kita kasih blur yang halus, terus normal lagi, kemudian blur yang kasar. Setelah jadi, kemudian kita export videonya. Oke, mungkin cukup itu saja tutorial kali ini tentang cara membuat blur efek di Game Master. Semoga bermanfaat. Terima kasih.